Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat? Keindahan pulau ini sudah mendunia. Setiap harinya Gili Trawangan dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bahkan setiap bulan, jumlah wisatawan yang datang diperkirakan mencapai 77 ribu orang. Namun ironisnya, di balik keindahan pulau ini, persoalan sampah seperti tidak pernah selesai. Saat ini, ribuan ulat bersarang di tumpukan sampah. Warga resah dan kecewa dengan penanganan pemerintah yang lambat terkait sampah. Sampah-sampah yang busuk itu, karena lambat dibuang, kayaknya banyak ulatnya. Terus bau, sampai-sampai orang lewat, tutup hidungnya. Jangan tercemar juga nama Trawangan, gara-gara sampah bau di mana-mana. Peduli akan keindahan pulau, ratusan relawan datang dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat untuk ikut serta dalam gerakan Save Gili Island. Bersama warga, para relawan membantu membersihkan pulau dari sampah yang menumpuk. Ya, kita save pulau ini, ya jadi volunteer teman-teman dari Mataram, justru yang dari Mataram yang datang ke sini bersihin Gili gitu. Saya minta dari pihak pemerintah untuk mengelola, bagaimana cara mengelola sampah yang benar. Warga khawatir, jika dibiarkan, Gili Trawangan yang kotor akan menjadi citra negatif bagi wisata Lombok pada umumnya. Hamdani melaporkan untuk NET.